Okay, sekarang saya berada di KLIA. Tengok siapa, berapa lama, berapa ramai yang dah lama tak pergi KLIA kan. Suasananya hampir sama je, cuma tandas dah upgrade. Tandas dah cantik dah, tak macam dulu. Nak menuju ke Sofia. So dari KL Kuala Lumpur saya akan pergi ke Doha dahulu. Kemudian dari Doha barulah naik flight lain pergi ke Sofia. Destinasi saya adalah Sofia di Bulgaria. We are departing for gates C1 to C37, duty-free shops, and Sama Sama Express Hotel. Please hold the handrail. 2 tahun tak boleh travel. Rindu betul lah dekat train dekat KLIA nak pergi ke terminal sana ni. Bila dapat naik macam ni, rasa terubat betul rindu rasa hati. Uas hati betul. Okay, flight saya pukul 8 malam. So, pukul 7 dah nak boarding. So, sekarang kita tengah menunggu boarding lah. Ni dah dalam kapal terbang ni. Tengok ada screen, boleh tengok movie. Diorang bagi headphone, bagi bantal dan juga selimut untuk keselesaan kita. Alright, sekarang masuk untuk terbang meninggalkan KLIA. Jam 10.30 malam waktu tempatan, saya akhirnya tiba di lapangan terbang antarabangsa Hamad di Doha, Qatar. Tengok dia punya lapangan terbang dia. Canggih tau, cantik, besar. Ruang kuning ini menjadi landmark penting di lapangan terbang antarabangsa Hamad. Pada tahun 2021, lapangan terbang ini telah dinobatkan sebagai lapangan terbang terbaik di dunia. Setelah lebih 9 jam menunggu, akhirnya jam 7.30 pagi barulah dekat papan maklumat tu keluar. Saya kena pergi ke gate D18 untuk penerbangan Doha ke Sofia. Jadi saya kena naik kereta api ni untuk bergerak ke arah gate D18. Setelah puas berjalan, akhirnya saya sampai di gate D18. Ni dah dalam kapal terbang dah ni. Bersedia untuk terbang ke Sofia. Saya datang. Kita dah sampai dekat Sofia. Suhu sekarang nampak macam sejuk tapi taklah sejuk sangat. Macam okey-okey lah, nice-nice lah. Sekarang tengah berjalan dari Terminal 2 nak pergi ke stesen metro. Stesen metro. Stesen metro ni memang kat sebelah airport saja, jadi senanglah dari airport kita nak masuk ke bandar. Ni suasana dalam train metro tu ya. Sekarang saya dah turun daripada stesen metro dan saya kena jalan kaki sikit, tak sampai 2 km untuk pergi ke hostel yang saya dah booking. Kat sini banyak orang jontong-jonting dinding ah. Ada yang lawa macam ni. Ada yang tak lawa. Okey, sikit lagi kat depan tu kita akan sampai ke hostel yang saya dah booking siap-siap. Smart Sofia Hostel. Okey, ini hotel saya stay. Smart Hostel Sofia, Smart Hostel.
Awak kan comel kan? Hostel ni saya booking dekat booking.com. Ha, ini dia punya reception dia. Ha, ada password, wifi semua. Ini dia punya ruang tamu untuk rehat-rehat. Dan ini keadaan bilik di female dorm, tempat saya menginap. Kita sambung kemudian ya.